Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini tanaman serai dan tanaman jahe dan juga ada tanaman kunyit. Nah, teman-teman, untuk tipsnya agar tanaman ini tumbuh subur, kita harus pangkas ya. Seperti ini contohnya, teman-teman. Kita pangkas, kemudian serainya juga kita pangkas ya, teman-teman. Supaya kenapa? Agar pertumbuhan ini tidak terlalu banyak pada pertumbuhan daun, namun untuk pertumbuhan pada umbi dan batangnya. Sebagai contoh, untuk serai ini tumbuh batangnya lebih gemuk. Namun untuk tanaman dari tanaman jahe kunyit itu pertumbuhannya dari umbi. Nah, itulah tipsnya untuk menanam jahe kunyit, lengkuas, bahkan dari tanaman serai pun yang jika kita tanam di polybag. Itu tips agar tumbuhan tetap tumbuh umbinya secara maksimal, teman-teman. Nah, itulah video untuk tips agar pertumbuhan tanaman ini lebih baik untuk pertumbuhan umbinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman video yang singkat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.